Sekarang Berry sudah sampai di SeaWorld Ancol, guys. Lihat gak, guys? Tadi mau masuknya aja harus steril, guys. Harus cuci tangan dulu, harus injek air yang isinya desinfektan, guys, sepatunya biar sehat di dalam itu, guys. Luar biasa ya, guys. Keren, guys. Hei, ayo kita masuk. Guys, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk, guys. Seru kan, guys? Mari kita masuk lihat SeaWorld Indonesia Ancol, guys. Ayo, guys. Come on. Ikannya banyak, guys. Ikannya banyak. Bagus-bagus semuanya. Guys. Hey, apa kabar ikan? Ini ada ikan panjang banget, guys. Namanya ikan Rama Aipama. Apa namanya, guys? Lupa, guys. Wah, pokoknya itulah, guys, nama ikannya, guys. Guys, lihat tuh, guys. Itu yang masih hidup, guys. Di sana banyak banget, guys. Tuh, sini, sini, sini. Tuh, lihat, 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 lihat. Besar sekali ikannya. Hai, ikan patin. Kamu ikan patin bukan sih? Ikan ya. Hai, penyu. Penyu, ngapain kamu di sana? Seberry. Wow. Wow, guys. Ada lagi, guys, yang terbang, guys. Ah, jadi pengen berenang. Seru ya.
Guys, sekarang kita mau lihat omnya kasih makan ikan, guys. Itu ikannya udah pada lapar-lapar, guys. Sebentar lagi om penyelamnya mau masuk, terus kasih makan ikan-ikan lucu itu makanan. Kita lihat ya, seru banget deh. Ayo guys. Ikan-ikan yang berada dalam akuarium utama ini, ya. Senang rasanya pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pengunjung yang telah berekreasi menjadikan Siun Ancol sebagai destinasi rekreasi untuk kakak sekalian. Terima kasih banyak, ya. Di sini Om sudah hadir nampaknya. Oke. Tampak wow, guys. Lihat guys. Maju dikit, Kak. Itu ada kakak penyelamnya udah datang, guys. Lihat, guys. Lihat itu, guys. Wow. Semuanya pada menghubungi om penyelamnya, guys. Lihat, guys. Terima kasih banyak, ya. Oke, di sini kita lihat kakak penyelamnya sudah mulai hadir. Kak Heri, luar biasa. Ada di sini membawakan dicium-cium masih pagi, Kak. Sudah habis makanannya, kalau gitu kita ambilkan tangan dulu buat kami nyamai dadah. Dadah. Terima kasih Kak Heri, terima kasih Kak John. Dadah. Ya, semuanya. Ikan hiu lambai-lambai. See you, bye bye. Oke, kalau penyelamnya sudah selesai, boleh kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat kami nyamai. Terima kasih banyak, ya. Para guys, ayah bunda, jadi di SeaWorld ini ada kolam sentuh loh, guys. Itu dia namanya. Kolam sentuh, sentuh rasakan dan cari tahu rasanya. Jadi kita di sini adik-adik bisa menyentuh hewan-hewan yang ada di sini. Ada ikan hiu, beri sih takut. Ada kura-kura dan ada juga bintang laut seperti ini. Nih, tapi untuk saat ini sementara tidak boleh dipegang dulu ayah bunda. Karena masih menerapkan protokol kesehatan. Mungkin takut ikan hiunya kena COVID. Ayo kita lihat yuk. Guys, sekarang Berry ada di kolam ikan hiu, guys. Serem, guys. Wah, Daddy Shark tu, Daddy Shark tu. Lihat, guys. Di situ banyak ikan hiunya, guys. Ada ikan hiu putih, ada ikan hiu kepala martil, guys. Ada ikan hiu sirip hitam. Banyak, guys. Seru sekali. Tapi kan hiunya keren-keren, guys. Lihat tuh, guys. Ya ampun. Subhanallah. Keren ya, guys, ya. Guys, lihat ya, guys.
guys. Besar banget ikan parinya, guys. Wow, ini ada namanya, guys. Ini namanya ikan pari mas, guys. Ini ikan pari yang paling besar nih ada di sini nih dulunya nih. Tapi sekarang udah jadi apa ini ya, guys ya? Udah diawetkan, guys. Jadi buat kenang-kenangan, guys. Katanya sih ikan pari ini dari dulu nih, dari pertama SeaWorld dibuka. Jadi begitu sudah tidak hidup lagi ya guys ya. Itu dimuseumkan guys sebagai kenang-kenangan guys. Dadah pari mas, dadah. Bye. Guys. Jadi kapal ini merupakan museum misteri kehidupan laut dalam, guys. Jadi isinya itu ikan-ikan yang di laut yang dalam banget. Katanya sih ikannya bentuknya aneh-aneh, guys. Mari kita lihat ya, guys. Itu museum ikan-ikannya sih katanya udah bukan ikan hidup lagi, guys. Ikan yang diawetkan, guys. Kita lihat ya. Pasti seru banget nih. Ayo.
Thank you.